Ini kita ada display hidroponik, ini ada berbagai macam sistem. Ini yang saya jelaskan tadi yang wick system, kemudian ini yang FHS tadi, floating, kemudian itu yang aeroponik. Hari ini kita sedang melaksanakan pelatihan hidroponik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hidroponik itu merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Beberapa keuntungan yang dapat kita ambil dari berbudidaya dengan sistem hidroponik ini adalah kualitas tanaman yang dihasilkan itu lebih bagus, kemudian bebas dari hama penyakit, juga bebas dari pestisida. Selain itu, hasil yang kita dapatkan itu lebih banyak. Seperti itu, hasil yang kita dapatkan lebih banyak. Jadi ini ada pembibitan tanaman. Ini pembibitannya dengan menggunakan media yang berbeda. Alhamdulillah, kami dari mahasiswa program studi agroteknologi telah melaksanakan pelatihan hidroponik di Universitas Darussalam Gontor. Acara ini diikuti oleh berbagai program studi yang ada di universitas, dari program studi hukum ekonomi syariah, hubungan internasional, teknik informatika, teknologi industri pertanian, dan pendidikan bahasa Arab. Nah, ini yang saya jelaskan tadi tentang sistem aeroponik. Nanti dia menyemburnya ke sini. Kalau dinyalain, dia nyemburnya ke sini. Kena nanti akar tanaman yang ini. Di sini. Nyembur ke akar tanaman.